Jadi komitmen daripada Bu Risma untuk melanjutkan ini, untuk menjaga ini dari bawahnya, itu kami apresiasi, kami menghargai itu. Dan kami berharap dari Ibu Putri, apabila nanti menjadi Gubernur Jatim, akan tetap memperhatikan hal-hal politik, jangan sampai hal-hal ini hancur di makan masa. Terima kasih banyak kepada seluruh pedagang Aceh yang sudah berhubung dan seluruh jajaran Ibu Putri. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Kepaham. Hidup Ibu Putri. Hidup Ibu Putri. Hidup pedagang Aceh. Hidup paguyuban Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Abdullah, Ketua Kabupaten UMKM sekaligus juga ada dua Pak Budi Abdullah. Untuk selanjutnya ada Bibi Prakarta dari Mbak Budi untuk menyampaikan biar teman-teman juga termotivasi membuat Bibi Prakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang menjelang sore kepada seluruh pedagang dan pengunjung dari Hitech Mall yang saya hormati Bapak Ibu Abdullah sebagai Ketua Paguyuban Pedagang Hitech Mall. Di sini saya juga bersama Mbak Sri Tani sebagai Ketua Fraksi dari PD Perjuangan dan juga Mbak Herman. Bapak Ibu sekalian, yang pertama hadirat saya di sini adalah untuk melihat satu pusat atau bisa dibilang satu mall besar yang menjadi barometer di dalam industri digital yang ada tidak hanya di Surabaya, tetapi juga saya percaya bahwa dengan kemajuan era teknologi pada saat sekarang ini, tentunya keberadaan Hitech Mall ini dengan Bapak Ibu pedagang yang juga memperdagangkan menjual barang-barang elektronik dan digital yang untuk menunjang kemajuan digital pada saat ini tentunya menjadi sangat penting. Tadi disampaikan juga bahwa ini merupakan salah satu mall elektronik atau digital yang terbesar di Surabaya, gitu ya. Bahkan di Jawa Timur, Indonesia Timur, ini memang luar biasa sekali. Karena kalau bicara soal kemajuan teknologi, berbicara soal digital, kemudian juga anak-anak milenial, sebenarnya harusnya Hitech Mall ini punya satu menjadi pusat tempat berkumpulnya anak milenial untuk kemudian juga orang-orang yang memang sangat punya passion, punya satu keinginan untuk mengetahui atau membeli barang-barang elektronik atau digital ini. Dan kalau tadi ini saya baru pertama kali di sini Pak Budi, ini saya baru pertama kali datang ke sini dan dari luar ini kelihatannya besar sekali. Lalu hanya sekitar saya masih memang sebenarnya harusnya lebih terpelihara begitu. Bicaranya high-tech, harusnya dalamnya juga high-tech begitu kan. Kalau di mana namanya pengunjungnya juga diharapkan juga. Saya tidak tahu apakah ada peningkatan pengunjung yang datang ke sini atau ada penurunan.
kesulitan. Padahal kan era digital ini segala sesuatu yang berhubungan dengan digital itu tentunya high tech-nya harus kita menunjukkan. Saya tidak tahu apakah di hari-hari belakangan ini high tech-nya semakin meningkat pengunjungnya, apakah semakin menurun, apakah juga berhubungan dengan harga-harga baik dari komputer atau apapun yang berhubungan dengan apa namanya era digital ini. Kalau di Jakarta ya tentunya seperti apa namanya mall Ambassador kan ada juga, kemudian ada Mangga Dua juga ada juga. Kalau di Singapura itu ada Sim Lim Tower itu kan juga kan memang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat elektronik dan digital. Sehingga tentunya tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Budi, tentunya ada kendala-kendala juga yang dihadapi terutama oleh pembuatan para pekerja yang ada di teknologi ini. Saya di sini juga datang bersama teman-teman yang mungkin bisa nanti menjembatani apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi, sekaligus juga menjadi harapan dari seluruh pedagang yang ada di teknologi ini. Saya juga berharap beli juga bagi penjualnya. Dan yang kedua, saya datang kemari tentunya untuk mensosialisasikan diri terkait dengan pada tanggal 27 Juni nanti kita akan menghadapi satu pesta demokrasi di mana saya meminta kepada seluruh warga Surabaya khususnya, warga Jawa Timur khususnya untuk ikut serta di dalam pesta demokrasi tersebut. Jadi jangan kemudian nanti tidak mengikuti golput, tetapi marilah kita bersama-sama menggunakan hak kita sebagai warga Indonesia, sebagai warga Jawa Timur, sebagai warga Surabaya untuk ikut di dalam pesta demokrasi tersebut. Jangan lupa bahwa seperti yang juga ada di atas itu, dari saya punya tagline bahwa kita semua ini adalah sampai sebelum. Berarti artinya seperti yang tadi saya sampaikan kepada Pak Budi, ketika kita berbicara sampai sedulur, maka tentunya harapan dari sedulur-sedulur saya ini juga harus bisa diselesaikan, utamanya dijembatani dengan pemerintah kota. Dalam hal ini adalah Ibu Risma. Mudah-mudahan harapan ini bisa terwujud. Saya bersama teman-teman dan juga berharap menjadi agar pusat teknologi teknologi yang menjadi pusat perdagangan digital dan teknologi terbesar di Jawa Timur sesuai dengan namanya high-tech. Jadi memang harus terlihat selalu apa namanya bergerak menatap menyongsong kemajuan, dan tentunya juga ini saya harapkan juga termasuk pengunjungnya juga semakin meningkat sehingga menguntungkan para pedagang. Dan dengan demikian karena ini high-tech, ini teknologi sangat berhubungan dengan generasi milenial, dan saya berharap di Surabaya khususnya di Jawa Timur umumnya ketika orang-orang ini mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan digital teknologi datangnya ke high-tech mall. Terima kasih, jangan lupa nomor 2 KP sebelum KP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk nanti harapan dari teman-teman pemerintah baik di kota maupun provinsi bisa ikut mendukung, artinya Hyper Mall ini menjadi pusat digital juga dalam pusat Indonesia Timur yang selama ini juga mungkin karena isu-isu ya dengan isu kalau misalnya nanti ke depan itu akan menjadi Hyper Mall, artinya juga pemerintah provinsi yang dapat digunakan dan mendukung tentunya kita ini. Ya, untuk menyikapi juga
Jadi dari masyarakat ini saya sampaikan, sekali lagi kita simbolis juga ya pertemuan untuk pameran oleh Pak Budi, kemudian juga sekaligus pengomongan kita. Boleh saja nanti menentukan langsung Ibu nanti berdiri di situ dan setelah itu dilanjutkan dengan dialog kami bersama Ibu. Monggo. Pak Budi, dari teman-teman pedagang maupun pengunjung barangkali ada yang langsung di dialog dengan Pak Budi. Monggo. Selamat siang Bu Putri. Saya salah satu pedagang di Ekspon ini yang sudah lumayan lama di sini. Cuma melihat perkembangan teknologi selama ini kan tetap agak masif. Cuma permintaan saya cuma satu. Tetap pertahankan ini diganti PT. Karena Ekspon ini sudah jadi ikon benar-benar untuk IT di Jawa Timur. Kunjungan elektronik center atau dalam kunjungan yang tidak mati itu dengan biaya yang pasti tidak sedikit. Mumpung ini elektronik belum berkesempatan parah ya, kalau bisa dipertahankan. Ini sih selamanya. Dalam artian selamanya ini semuanya pasti urutannya satu.
yang masih ingat ya. 600 ton itu satu senar minimal sekitar 5 pegawai, 5 orang ya. Kalau 600 ton 5 sudah mulai hampir 3.000 pemilih ya. 3.000 pemilih ya. Thank you.